Welcome to my school. Teori-teori belajar. Dalam proses belajar, ada yang dinamakan teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode belajar yang akan dilaksanakan di kelas maupun luar kelas. Ada beberapa teori belajar menurut para ahli, tapi pada video kali ini, kita akan membahas 4 teori belajar yang sering digunakan pendidik, yakni sebagai berikut. Yang pertama, teori behavioristik atau teori psikologi. Teori ini dikemukakan oleh Ganier dan Bliner. Menurut teori ini, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Yang kedua yakni teori belajar kognitif. Teori ini membahas tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya atau aktivitas mentalnya dengan motivasi-motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Teori ini dikembangkan oleh psikolog asal Swiss yang bernama Jean Piaget. Berikutnya teori belajar yang ketiga, yakni teori konstruktif. Teori ini menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan dan memiliki fungsi-fungsi mental serta memiliki koneksi sosial. Teori belajar konstruktif adalah sebuah teori belajar yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Selain Lev Vygotsky, ada beberapa tokoh penganut teori belajar konstruktif yakni Jerome Brunet, Jan Dewey, dan Jean Piaget. Kemudian teori belajar yang keempat adalah teori belajar humanistik yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Teori ini beranggapan proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Tokoh-tokoh penganut teori belajar humanistik diantaranya adalah Arthur Kaunks, Abraham Maslow, Carl Rogers, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Demikianlah beberapa ulasan tentang 4 teori belajar di antara banyak teori belajar yang saya rangkum dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat.